Sebentar lagi kita mau tahu isu. Tahu yang itu biasanya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ta itu bukan besar, ya. bukan. Biasanya kalau biara kita mau coba satu hari sebelumnya ada namanya Ta Huixiang. Ta itu pada umum kalau diterjemahkan itu besar. Xiao, ta, ta, xiao. Xiao itu kecil. Tetapi di sini bukan besar ya. Di sini artinya yang tertinggi. Yang termulia yang teragung, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang tertinggi. Nah, pelimpahan jasa apa yang tertinggi? Pelimpahan jasa apa yang termulia, yang teragung? Yang teragung, yang teragung, yang teragung, yang teragung. Yang teragung, yang yang de jadi artinya yang tertinggi tidak ada yang lain adalah pelimpahan jasa di mana semua makhluk itu apapun siapapun itu mereka benar-benar terbebas dari segala penderitaan lagi. Cui da si, de li jadi pelimpahan jasa yang tertinggi di situ hari ini kita pelimpahan jasa kepada orang tua kita kepada saudara kita leluhur kita ataupun karma karma buruk kita di masa lalu kalau mereka dapat terlahir di tanah Agung tanah Suci Sukawati itulah pelimpahan jasa yang tertinggi Kenapa? Karena ketika dia terlahir di sana, menitis di sana, berarti dia sudah terbebas dari segala penderitaan. Dan kelak dia akan mencapai kebudahan. Itu yang tertinggi. Makanya banyak orang bilang, suhu kalau papa saya meninggal, atau mungkin meninggal, 最大的孝顺是什么? ataupun mama saya masih hidup, ataupun papa saya masih hidup, ataupun siapapun itu, ini nengok yang tertinggi sebenarnya. Makanya kenapa kita setiap kali sebelum san si Xinian, kita ada buat pelimpahan jasa, namanya ta hui xiang, Jadi Supaya tahu. Jadi Supaya semua makhluk pasti dan terhindar dan terbebas dari segala penderitaan. Kita hidup di sini ini, hidup manusia itu tidak bisa lepas dari duka. Kemarin suhu dengar dari kabar berita di rumah sakit PIK. Itu yang orang yang meninggal akibat misalnya yang tiok kanker, tiok tumor itu Sebenarnya, sudah sangat banyak itu. Sudah sangat banyak, jadi saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Kalau kok kita di sini, ya, di sini. ya, di tanah agung suci nggak ada. Tidak ada kita mendengar di kitab suci bahwa di sana Amitabha membangun rumah sakit, enggak ada di situ. Enggak ada kita mendengar di kitab suci bahwa Amitabha itu mencari karyawan, membutuhkan dokter, suster, segala macam, enggak ada. Kenapa di sana tidak ada? Karena ketika Amitabha Buddha menyelesaikan melaksanakan kebajikannya, dia melihat penderitaan manusia, bukan hanya di bumi kita, seluruh alam semesta semuanya tidak bisa lepas dari itu. Maka Amitabha Buddha mengatakan siapapun kelak yang terlahir di tanah agung, di tanahku, dia tidak akan mengalami yang disebut dengan sakit karena penderitaan itu. Cingkang senang. eh. Kita di sini sakit susah loh, sengsara loh saudara. Kalau ului, kalau Bobi gimana ya? Kan nah begitu. Suhu lihat itu ya. Kadang-kadang kalau kita lihat ke rumah sakit menjenguk orang gitu ya. Berbareng di ICU. Atau kadang-kadang Suhu lihat ke rumah umat. Mamanya sepanjang tahun berbareng di rumah. Di apa di ranjang gak bisa bergerak-gerak gitu. Kadang-kadang aduh gimana ya. Hangku eh. Belum lagi kencing manis lagi. Belum lagi kolesterol lagi. Belum lagi itu. Waduh cincin alat itu amitofo. Makanya kalau kita lihat setiap kali setiap tahun suhu pergi cek darah gitu ya dipaksa gitu ya cek darah gitu ke prodia gitu walaupun oh, itu oh, si maya. si to oh, si pian ya oh, gimana oh, hidup saya seperti itu memang menjadi biku. ya kan cujian itu sepasang bersens sudah bukan sangat ya sudah sudah kan kuil ya jadi kadang-kadang lihat kondisi seperti itu Jauh jujur ya Makanya Amitabha bertekad seperti itu. Siapapun itu. Kita hampir setiap orang takut loh. Ketika kita melihat seseorang yang kita cintai meninggalkan dunia ini, eh tiba-tiba Pak -tiba Boki ada perasaan takut dan gelisah di situ. Kalau dia meninggal dengan damai, kalau dia meninggalkan sesuatu yang baik, dia akan terlahir di alam yang baik. Kalau dia tidak punya kebajikan, tidak punya bekal, gimana itu? Makanya di dalam Ti Jing dikatakan, Rata-rata semua setelah dia meninggalkan dunia ini, kalau dia tidak punya kebajikan yang kuat, semua terjerumus ke alam rendah. Itu di bab keempat, bab kedua itu dikatakan dengan jelas. Itu ketika Putri Brahmana ketemu Utu koywang Orang itu kok bisa terjerumus ke sana ya? Kenapa mereka disiksa? Dia tanya sama penguasa yang menjaga alam rendah itu. Utu Kuiwang bilang sama Putri Brahmana, kasihan itu. Banyak orang yang meninggal 49 hari, keluarganya tidak kasih sembahyang, pelimpahan jasa, tidak ada berbuat kebaikan. Dan semasa hidupnya tidak pernah berbuat kebaikan. Makanya dia terjerumus ke situ. Kasihan itu. Jadi kalau kita hari ini nggak memperkuatkan kebakal kebajikan -kebak -kebak kita sendiri, harapin nanti anak karena hui siang, wah, kong ah, Bohibang, wah, kong, kalau oh, silo jadi awal. Jadi jangan terlalu banyak berharap. Kitalah yang harus membuat kebajikan itu. Suhu, ya jujur ya, sudah lihat banyak kehidupan itu. Ada orang papanya baru meninggal belum masuk ke kremasi belum masuk ke liang yang kubur gitu anaknya udah ribut masalah warisan wah, terus seumur hidup apa yang kamu kerjakan tuh apa gitu setelah meninggal satu sen yang dia tidak bisa membawa terus semasa hidupnya berbuat banyak keburukan harus dia mempertanggungjawabkan itu terus anaknya ribut warisan kalau nggak bisa rata nggak adil terus disalahkan orang tua ada semacam itu sudah terlalu banyak melihat kondisi seperti itu. Makanya saudara-saudara sedharma do <guluh> fo bekal sendiri. Maka oleh karena itu si <guluh> fang maka Amit dia bertekan. Siapapun mereka yang terlahir di tanahku, menitis di tanahku, ketika dia meninggalkan dunia itu, maka dia menikis di tempat saya, dia tidak akan lagi ada kematian, berpisah dengan orang yang dia cintai, berkumpul dengan orang yang dia benci. Tidak ada lagi mendengar segala nama penderitaan. Di taw de Jangankan kita mengalami penderitaan, mendengarkan saja

kalau Anda hari ini bisa membaca itu, bisa belajar seperti yang di dalam apa yang Buddha urekan di dalam Mahasukalti Yuhasutta. Anda akan merasa bahwa saya sangat beruntung dan bersyukur ternyata aku di dalam kehidupanku semasa hidup saya dapat mendengarkan ajaran ini, mempraktekannya, melafalkannya, mendaraskannya, dan punya keyakinan bahwa aku selalu bersama Amit Vovo. Makanya disinilah 主已经利见，呀，非常很多。我们在这个地方担心，总有一天有老有老之苦。西方极乐世界永远不会老的，永远十八岁，永远都是年轻的。他杀了？我公骗 <laughs> Coba yang 60 tahun. Nah, itu, itu, <laughs> Manusia punya rata-rata tuh hidupnya sekarang ya. Sesuai hitungan kalpa ya. Suan jie suan ya. Hitungan kalpa. Itu sekarang rata-rata umur manusia 75. Pingjun 75. Karena per 100 kalpa itu manusia punya umur usia kurang satu tahun. Waktu masa Buddha itu rata-rata manusia pingjun 100 tahun. Agama Buddha sekarang sudah 2.500 tahun, berarti kurang 25 tahun. Nah, Umi, The 25 tahun, 75 tahun, kurang 25 tahun. Kalian berpikir lewat dari 75 tahun, Nah, 75 tahun, 75 tahun, 75 tahun, 75 Nah sekarang kalau kita udah 60, goni, wah si lo Jadi kalau kita nggak bercepat menanamkan nah, kebajikan kita sendiri, kita nggak tahu kapan bisa jalannya. <tuh menyebabkan kejutan> Makanya saya sering mengatakan begini, na kalau bahasa Hokkien, Bosimi isu. Memang benar seperti itu. Jadi manusia itu kadang-kadang nggak ada gimana ya kita datang ke dunia kadang-kadang pikir ya makan tidur tidur makan makan tidur nanti tua setelah apapun yang kita simpan sibuk-sibuk kita simpan kita taruh kita taruh di tabungan kita taruh di mana kita taruh di mana akhirnya satu pun tidak bisa kita ambil kita kerja setengah mati kumpulin uang kumpulin itu dapat ini dapat itu eh Imu, Makanya kemarin suhu ya lagi rapiin papa punya suhu punya barang itu, ya dia apa ada simpan duit di mana nggak gitu loh. <tuh> <tuh> dongkek bongkar sana bongkar kiri kanan lo nggak ada kelihatan itu nggak tahu kemana perginya bingung saya Cuma kau dia pak wideng aja gitu. Seratus ribu lebih aja itu. Kemana itu harta warisannya itu? Ya kan? Gak tahu gitu. Makanya kita jangan simpan-simpan kita yang tahu. Namanya manusia itu bisa pikun kan? Tiba-tiba kalau pak ya, buhi. nggak gak tahu kemana gitu ya. Gak tahu loh. Makanya Buddha mengatakan ya, sejak 你能够把这个宇宙事实的真相透彻了解了，你对这个世间不会有执着了，你不会过于执着，因为执着是烦恼的根源。啊，丁家高佬，kami bisa memahami kebenaran yang hakiki bahwa hidup itu adalah hanya sebuah sementara aniche. Anda tahu itu。 maka kemelekatan kemelekatan yang berlebihan itu Anda tidak akan mampu menguasai batinmu Anda akan selalu hidup dengan realita ada saya berusaha nggak ada saya juga berusaha itu aja karena suatu saat tidak ada yang bisa kita bawa kenapa kita harus berlebihan yang kita butuhkan fisik ini nggak banyak sebenarnya. kun baru kita puan aja. Anda tidur paling berapa meter ya? Paling banter paling panjang yang paling luas paling lebar berapa itu? Berapa itu? terbesar berapa itu? Paling dua meter ya? Panjangnya berapa meter itu? Ya paling dua meter paling lah ya. Terus makan paling berapa mangkok sih? Kebutuhannya nggak banyak gitu loh makanya yang Buddha kenapa beliau adalah seorang keturunan raja ningrat bangsawan calon raja kenapa beliau tidak mau mewariskan itu beliau lebih baik hidup di bawah pohon hidup sederhana kalau kita bilang kalau mau benar-benar hidup enak Buddha itu luar biasa apapun sudah disiapin

yang penting, pasti itu kita. Yang realita. Yang realita kita. Yang membuat kita. Yang membuat pasti Jangan. kita. membuat susah muluk-muluk jangan nah, disitulah Yang saya pasti kita. Yang saya kita. Yang kita. pesimis bukan kita. Yang mau tapi rezeki kita. Yang penting, pasti rezeki Yang penting, Yang berbahagia jadi Yang ya Disitulah kenapa Buddha mengatakan kepada kita Nienfo Chusyop Heyang Zemono kita hari ini mendaraskan nama Buddha. Satu sisi kita ingin mendekatkan diri kepada Buddha, satu sisi kita meminjam nama Buddha ini memperbaiki nani semua perilaku, nani perbuatan, nani ucapan. Ingat itu saudara. Ya karena menyakiti orang Itu sama saja menyakiti diri sendiri Karena di dalam Congfong Chansi Besok Chansi Sinian itu Itu Congfong Kosi bilang begini Amitofo si. Itu mi bu ke Dia bilang apa Amitofo dengan kita hubungannya itu Sangat erat Jadi tidak bisa terpisahkan Itu sebenarnya Dimanapun kamu berada, di situ Amit Hovo selalu ada. Jadi kalau kita mengerti itu, maka kita jangan coba-coba dengan perilaku kamu misalnya. Tutur kata kamu yang kasar, tutur kata kamu yang tidak baik. Terus kita menyakiti orang lain. Itu sama saja kita apa? Menjalin hubungan buruk dengan siapa? Dengan Amit Hovo.

menjalin hubungan yang tidak baik dengan para buddha dengan para pelindung dharma di situ sebenarnya jadi mulai hari ini saudara coba kita nianfo ini ya, sejalan jadi jangan nanti kita nianfo gitu ya satu sisi kita nianfo cishanghai ren seperti tadi pagi saya bilang kurangi kalau kita berbicara yang tidak penting karena kalau berlebihan kita akan menyakitin orang menyakitin orang sama saja kita menyakiti Buddha Amitabha. Makanya Chong Fong si, Master Chong di bab ketiga terakhir, dia bilang apa? Rutei Chi Apa tuh Rutei Chi Melihat semua orang, maka melihatlah seperti Amitofo. Ketika kita menghormati Amitabha Buddha, maka hormatilah mereka seperti kita menghormati kepada Amitofo itu sendiri. Nah, ini fo, Jadi kalau hari ini kita datang Melihat altar, kita pamit namaskara, nama sekarang hebat, gampang. Tapi kalau melihat orang yang kita benci gitu ya, ada bisa gak itu hormat sama dia? Kok gimana gitu ya? Ada gak, misalnya kita ada ketemu orang yang saya benci gitu. Saya benci sekali sama dia, lihat dia tuh mukanya tuh, aduh, kan memuntah aja gitu. Kalau bisa kan, muak gitu kan, ada semacam itu kan, ada gak coba angkat tangan gitu yang enggak ada coba. Ada enggak? Ada enggak coba? Eh. Yang di Zoom, yang di Zoom oh, yang ikut jum juga begitu. Coba ada enggak? Ada enggak gitu? Suhu dulu pernah begitu. Melihat orang begitu kan, yang saya benci gitu ya, yang buat saya kesel gitu ya. Gimana ya? Gimana kita menghormati dia gitu kan begitu? Disitulah perbedaannya kita karena dia adalah guru guru yang membina ingin mengasah supaya saya bisa jadi menjadi manusia yang hebat kalau bukan dia siapa makanya kalau lihat orang yang kita benci ya kita jangan benci lagi anggap aja dia amit udah selesai. <laughs> Kalau enggak, eh kum, Ya kan seperti itu. Kadang-kadang kita bisa seperti itu. Jangan kan bilang teman ataupun orang yang kita tidak suka. Suami istri aja bisa seperti itu. Kalau lagi benci sama suaminya gitu. Kalau lagi kesal sama istrinya. Oh. Lo gimana? Kamu begitu kan. Kamu kelak kelahi di sana, kelak kamu akan membantu semua makhluk. Orang yang di sekitar kamu aja kamu nggak mampu, bagaimana orang yang di luar itu? Jadi kalau cincin nian ya, kita harus melatih. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Yo ing yo yo inda. Di dunia nggak ada yang kebetulan, saudara. Ada orang mau ming mau datang memfitnah. Ada orang mau ming mau menipu kita. Ada orang mau ming mau datang menyakiti kita. Itu semua ada hukum karma dan sebab akibat. Karena dulu kita pernah menipunya. Mungkin dulu kita pernah menyakitinya. Mungkin dulu kita juga pernah sengaja menyakitinya. Hari ini kita disakiti. Ya wajar. 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 Di disitu loh. Jadi ini info sebenarnya satu metode untuk melatih nanti kekotoran batin jangan terus menguasai kita. Melatih supaya ucapan perbuatan perilaku kita ini bisa seperti amit hofo, cinta kasih, kasih sayang. Nah seperti di situ, seperti kemarin dua tiga hari yang lalu ya, ada satu wartawan senior, Koji Jibau, dia datang ketemu suhu. Su, cerita-cerita banyak. Dia kan ketemu banyak orang tuh, kumpulin berita-berita gitu kan. Jadi cerita-cerita tentang Sentul City punya apalah gimana. Eh, dia ada satu teman loh, orang Kristen. Orang Kristen ini sekarang banyak belajar meditasi. Saya seperti su, meditasi Amit Hovo kan. Objeknya Amit Hovo, meditasinya Amit hof, gitu. Jadi orang Kristen ini belajar meditasi loh. Jadi Pas dia lagi meditasi, dia bilang, bukannya ketemu Tuhannya loh. Ketemu siapa? Ketemu Amit Hovo loh. Dia cerita sama saya itu. Waduh hebat amat itu. <laughs> hebat loh. Orang Kristen loh. Dia abis habis meditasi gitu kan. Ketemu dia Amit Hovo nya. Cahayanya luar biasa katanya. Dia cerita ke saya itu, suhu. Ini nanti kalau suhu lagi ceramah kan suhu setiap hari Senin, eh Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Rabu ceramah online sama mahasiswa yang di Australia, Kamis di Melbourne, Jumat di Sydney juga. Itu suhu boleh kasih berbagi cerita. Orang Kristen seperti itu. Kita bukan orang Kristen. Kita tiap hari ini yang follow. Ada nggak ketemu Amitov? Ada nggak boro-boro ketemu Amit Hovo, ketemu Cahaya pun nggak ada. Kenapa itu bisa terjadi? You in the sin, the Ya orang Kristen dia kan belajar meditasi, namanya meditasi itu kan semua sisi dari Buddha, ya kan? Nah, nggak ada istilah Kristen itu belajar meditasi nggak ada. Tapi dia suka belajar meditasi, eh, nggak nyangka kok oh bisa dia Amit Hovo, kita tiap hari. Mana amitofo yang jelas, Maling lihat rupa aja di situ. Kenapa? Ni nage xin tidak amitofo. Seperti kita punya Santau Tasi sesepuh kedua. Dia iji amitofo, kokong satu, satu amitofo Satu Dia kalau lagi nian amitofo tuh, satu aja, amitofo. Cahayanya keluar itu. Yang kedua yang keempat itu sesepuh keempat Sao Kang Da Dia mengikuti ini dan ikuti Amin Keluar itu satu Amitabha keluar. Kita jangan bilang yo fo gitu lah. Mungkin yo kau pun ada lah itu. <tuh> <tuh> Orang bilang oh itu, itu apa namanya oh, lidah apa ludahnya mungkin banyak keluar dari situ. Tetapi saudara ingat Walaupun kita membacakan nama dari Buddha Amitabha, cahaya sebenarnya ada. Karena di Amerika itu banyak orang yang belajar sentong yang, yang melihat, melihat mata gitu ya. Dia bisa melihat itu. Mereka tuh banyak, mereka akhirnya belajar budi Gara-gara itu. Melihat banyak orang lagi nienfo, di atas kepalanya itu mengeluarkan cahaya. Dia melihat kondisi seperti itu. Makanya dia penasaran, dia tanya, kenapa? Kenapa itu? Kenapa di kepalanya, di atas kepala mengeluarkan cahaya? Ternyata ditanya, oh dia lagi nian amit hofo. Nah seperti itu, ini kenyataan. Satu-satu contoh lagi, suhu pernah bawa tur itu ke keputusan ke Putusan. Ada satu orang tua, dia udah meninggal, dia kenapa bisa jadi belajar Buddhis? Karena ketika dia sampai di Uihara, Uihara tua, dia lagi mau sembahyang, dia melihat satu orang lagi duduk di situ. Eh, itu dia punya kong itu ada lihat tijang wang fu satu siang. Dia melihat ada satu wanita, eh, lagi duduk meditasi, dia mengeluarkan cahaya, tapi cahayanya cahaya tijang wang. Makanya dia bilang sama saya, su tunggu sebentar, dia tanya, ternyata ditanya, dia lagi ngapain? Dia lagi nian tijang wang fu satu Minghao. Maka keluar cahaya tidak akan berusaha. Itu ya. Jadi di sini kan saudara-saudara sedarma yang berbahagia. Kalau itu kita sudah menyatu dengan Amitabha Perbuatan kita, ucapan kita selalu dengan satu cinta kasih. Tidak menyakiti. Ketika kita ninfo, itu getarannya luar biasa. Cintanya luar biasa. Nidacah

Nah, maka oleh karena itu saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Pujilah namanya. Bukan hanya namanya saja, tapi perbaiki juga lah kita punya nani perbuatan. Buatlah contoh yang baik. Karena buddhism kita itu sudah disalahartikan oleh orang banyak. Jawab ya, jujur ya banyak orang menilai Agama Buddha itu agama yang sudah Ya yang mistik lah Misin lah itulah penyembah Berhala, penyembah patung lah Penyembah ini, tidak Buddhism bukan seperti itu sebenarnya Buddha bukan seperti itu Enggak bukan seperti itu Sejauh punya ajaran adalah apa Bagaimana kita memahami Sesungguhnya dirimu itu adalah Calon Buddha hanya melalui satu pelatihan. Terus memupuk gue kebajikan, dan memperbaiki diri kamu itu. Menyembah sebuah rupang itu hanya simbolik. Dia hanya memberikan satu pencerahan kepada kita. Makanya kenapa banyak orang sekarang ya belajar agama Buddha mengatakan Buddha itu gimana ya? Hanya orang yang pinter, hanya orang yang yang seperti apa baru belajar agama Buddha. Buddha itu bukan seperti itu, bukan. Jadi kita jangan buat contoh yang tidak baik. Lu coba kalau buat contoh yang baik. Ya kan? Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang tidak suka memarah, bukan tipe pemarah, tipe pencemburu, tipe yang suka menjelekkan orang lain. Anda coba bayangkan aja. Melihat kondisi seperti itu, orang akan belajar, Ih, kamu agamanya apa? Kau yang foto. Tapi kalau kita hari ini tiap hari ini info gitu ya. Sebentar marah-marah, sebentar caci maki, sebentar jelekin orang, sebentar begitu orang dia lu tuh, dia orang. Orang kalau dia kamu seperti ih, konnya seperti gitu. Aduh, amit Aduh, enggak usah lagi deh. Mulai dari diri kita sendiri. Itulah yang sedikit harapan dari saya aja. Dan yang terakhir ya saya tutup ya. Tadi pagi suka cerita itu. Han Zhongxin dia sebenarnya seorang pekerja. Pekerja apa? Pemeliharaan air. Jadi kalau lagi mau buat air itu, mau buat got, mau buat apa. Dia suka gali, apa? perusahaan kan suka gali tanah gitu. Cuma dia suatu saat dia gak hati-hati. Akhirnya truk yang ada mengisi tanah, hujan. Tiba-tiba dia terpeleset, jatuh dan tertimpa oleh truk itu. Bayangkan aja satu badan rusak itu. Sampai dia pingsan masuk rumah sakit, badan tidak bisa jalan lagi. Gak bisa jalan. Terus yang paling parah adalah apa? Ginjalnya juga rusak. Sehingga dia punya kencingnya, dia punya keluar apa namanya, buang air kecilnya susah, namanya ginjal. Mukanya jadi bengkak. Sangat mengerikan. Itu sudah ada filenya itu. Makanya dia hidupnya menderita, tidak bisa bergerak, mau duduk nggak bisa, mau makan juga susah. Makanya disitulah dia tiga hari tiga malam itu hanya sanggen. Kenapa? Hade iye, hade naena xiao de shihou, kakeknya, hade akong, hade ama itu pai kuan im. Dia pai kuan im itu. Maka tiga hari tiga malam dia teriak sama kuan seyung fusa. Kuan seyung fusa, wah saya sangat menderita. Saya tidak mau seperti ini tiap hari berbaring di ranjang. makan susah, tidur susah, ke WC susah, tidak bisa apa-apa. Apalagi ginjalnya sudah susah, sudah rusak gitu. Maka dia teriak tiga hari tiga malam. Disitulah terjadi satu kemujijatan yang luar biasa, di mana malamnya Han Zhongxin mengjian ke Kuang Xin Baru Kuang bilang sama dia apa, "Nih, the Ye Zhang burukmu itu sangat besar." Anda harus membaca melafalkan enam ribu satu hari. Dan kedua adalah pak vegetarian. bisa aku coba disitulah Di xin lah韩中信lah baru benar-benar ingin Buddha, cantihi, zai Gak sangka setengah tahun kemudian ke bisa orang bilang berbaring ke sana ke kiri bareng ke kanan nggak bisa pelan-pelan mulai setengah tahun kemudian yang biasanya nggak bisa kencing susah sudah mulai kencing ada kemuji jantan, itu terus dan terus terjadi yang nggak sangka lagi tiga bulan kemudian had icinglan Allah ke. dua loh lu gak percaya kenyataan seperti itu di Hebei anda ketik aja Hebei Han Xin. kamu ketik aja keluar tuh semua foto-fotonya semuanya ada itu kemujianan dari mana Kuan Yin Fusajianhanian Amitabha tuh apa kuy dia nah orang bilang karena dia suka apa Kuan Yin gitu loh jadi Kuan Yin bilang sama dia kamu harus kasih tahu Kasih tahu orang bahwa Amitabha itu benar sebeda. Anda bayangkan aja, mana ada ilmu kedokteran yang keluar yang sudah nggak bisa jalan, bisa jalan. Yang sudah nggak bisa mongkok, dia bisa jalan lagi. Anda bayangkan aja. Tahu Tahun kemarin itu. Banyak lagi cerita, banyak lagi orang yang kena kanker, tumor, banyak info happy hilang semuanya, makanya saudara-saudara sedharma yang berbahagia, Amitabha pada kehendak percaya itu keyakinanmu yang baik, bahwa kami na percaya itu keyakinanmu percaya itu keyakinanmu yang baik, bahwa percaya itu keyakinanmu yang baik, bahwa kami percaya 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 Ya nggak bisa loh. Makanya di dalam agama Buddha katakan apa? Keyakinan itu adalah yang utama. Jadi disitulah. Ya suhu pada kesempatan ini. Karena kita bertemu. Kita kumpul. Ya suhu ceritakan apa adanya. Seperti kita punya suhu. Empat puluh empat tahun. Ajalnya sudah tiba. Dia ya, tutup pintu. Dia nienfo. Paginya buka. Selesai. Sampai sekarang, 54岁, 54 tahun, 48 tahun itu, dia sudah menyadari empat ajalnya telah tiba. Dia tahun Dia diramal karena ketiga empat puluh Dia tahun itu setelah tiba. sakit parah telah tiba. Dia sudah menyadari bahwa ajalnya telah tiba. Dia sudah menyadari bahwa ajalnya telah tiba ucinya tetapi infonya harus benar ya jangan ya sekedar sekedar aja harus benar-benar pelan-pelan kita tanam karena tidak ada yang orang bilang hari ini kita nih bisa langsung selesai belum kita pelan-pelan kesabaran kita pupuk terus itu pupuk aja keyakinan aku benar-benar percaya itu itu yang paling penting ya jadi hui qi, Suhu hanya anjurkan aja 早起，前工作，十五分钟，坐下来，阿弥陀佛，阿弥陀佛。晚上，前工作，十五分钟，啊啊啊、分钟分钟坐下来，阿、啊、弥陀佛，阿、啊、弥陀,、啊、陀佛。对你有很大的帮助。啊、祝大家身体健康，祝大家老实念佛。谢谢大家，阿、啊、弥陀佛，阿弥、啊、陀佛，谢感谢法师慈悲开示，有请大木来。